benar-benar fitnah banget loh. Dan asli itu fitnah banget. Pemirsa, begitulah ungkapan geram Novita Angie. Ya, Angie yang didampingi Sabto Haryo suaminya geram lantaran namanya sering disebut-sebut sebagai wanita yang menjadi penyebab kehancuran rumah tangga Masayu Anastasia dan Lembu Wiworo Jati. Angie dan suami yang ditemui coba meluruskan persoalan hingga nama Angie mencuat di antara kasus perceraian Masayu dan Lembu. Gini ya, saya tuh gak mau komentar apa-apa, karena saya gak komentar aja, itu udah jadi fitnah. Apa alasannya? Karena saya gak mau ngomong. Kok kalian jangan dibenci, saya diam? Kan boleh dong, saya gak mau komentar tentang permasalahan yang terjadi pada teman saya. Kenapa gosipnya langsung naik adalah, saya adalah orang ketiga. Karena saya kalau boleh mengutip salah satu portal digital tuh gini, ada apa di balik sikap diam Novita Angie? Terus udah gitu bilang gini, ketika ditanya soal kedekatannya dengan Lembu, Novita Angie bungkam. Pertanyaan itu juga gak ada. Asli pertanyaan itu gak ada. Dan kalau saya gak mau jawab apa-apa, saya gak mau komentar. Itu kan permasalahan orang ya. Gak ada apa-apaan, gak ada yang perlu dikomentar. Soalnya kemarin kita masih, iya gak ada bukti, gak bisa dibuktiin, emang gak ada. Kalau gak bingung mesti ngomong apa gitu. Kebetulan banget ya, jadi dari sumber awal tuh kita kan mantau banget yang naikin beritanya duluan tuh siapa kan. Kebetulan memang tadi teman kita ada yang kenal sama, gini, teman kita kenal sama keluarganya yang punya si yang nulis apa portal berita tersebut gitu. Nah tadi ntar kita lihat aja gitu. Saya suka aja gitu, kenapa sih gitu loh. Sebagaimana diberitakan, nasib rumah tangga yang sudah berusia 7 tahun tinggal menunggu ketuk palu hakim. Sebab 31 Agustus lalu, Masayu sudah mendaftarkan gugat cerai atas Lembu ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Bersamaan dengan itu, nama Novita Angie mendadak muncul dan diisukan sebagai orang ketiga di antara pasangan yang bakal berhadapan di meja hijau itu. Lantas seperti apa pandangan Benny Simanjuntak, bos Contoh Manajemen yang sempat menaungi Masayu terjun ke dunia hiburan terkait kisruh rumah tangga Masayu dan Lembu? Benarkah karena orang ketiga atau sebab kesenjangan penghasilan antara pasangan suami istri itu? Sebenarnya kan dunia artis ini kan dunia heboh gitu loh. Dunia adu action. Ada seperti cinta lokasi yang merasa, wah aku udah jatuh cinta nih, kawin. Padahal itu cinta lokasi gitu loh. Karena sering ketemu lalu suka. Sebenarnya mereka masih harus banyak pengalaman dengan satu dengan yang lain gitu. Sehingga ketika memutuskan menikah itu sudah betul-betul mantap. Doanya yuk.